Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di stasiun Cikesal. Nah, kali ini kita akan nyegat KA Lokal Merak dan KA Kosongan Koil. Kondisi di stasiun Cikesal saat ini lumayan gerimis. Saya juga terniat sih hunting di stasiun ini, karena belum pernah saya upload di stasiun ini. Mari kita review stasiunnya dulu. Nah, ini dia wajah stasiun Cikesal. Stasiun Cikesal yaitu berada pada petak stasiun Catang dengan Cikesal atau Cikesal Walantaka, yang sebelumnya saya merekam KA Batubara di trek naik turunnya, itu yang trek ekstrim ya. Dan inilah stasiun Cikesal. Di atas juga ini ada lapangan, cocok juga untuk spot hunting ya. Dahulunya di atas tuh pernah ada acara oleh direktur utama KAI ya. Nah, ini dia stasiun Cikesal. Nah, ini halaman depannya. Nah, sebentar lagi KA Lokal Meraknya akan tiba di jalur 2 nih, menuju stasiun Merak. Kita lihat yang dinasnya siapa ya. Mari kita tunggu. Nah, sebentar lagi KA Lokal Meraknya akan diberangkatkan dari stasiun Cikesal. Nih, masinisnya kayak Mas Bangun.
Nah, itu baru saja KA lokal Merak ya, baru berangkat stasiun Cikesal. Sini treknya naik turun, naik turun, naik turun. Roller coasternya kulon. Selanjutnya kita akan nunggu KA Kosongan Coil yang infonya menggunakan lokomotif Natal di stasiun ini ya, kita tunggu. Cuaca di stasiun ini lumayan gerimis dan ditemani oleh ibu-ibu pedagang. Oke, kita tunggu Kosongan Coilnya. Suara pintu perlintasan sudah terdengar, artinya KA Kosongan Coil siap melintas langsung stasiun Cikesal. Nampak jalur 1-2 nya ini lurus banget ya, treknya mulus sekali. Nah, udah terdengar suara bel stasiunnya. Nah, itu himbauan dari PPKA nya Dari sinyal masuk ke stasiun Cikesal itu treknya itu menanjak ya, belok tapi nanjak. Pernah saya merekam pas tertahan sinyal slip di situ. Nah, klaksonnya sudah terdengar. Ini PKD-nya sudah bersiap-siap. Nah, klaksonnya sudah terdengar ya. Ini nambah hujan, nambah gede hujannya nih lur. Waduh, kamera saya kebasahan. Demi nyegat KA Kosongan Coil. As kereta. Thank you.
Nah, itulah KA kosongan koil menggunakan lokomotif Kado. Untuk yang kesekian kalinya dia berdinas kosongan koil, namun yang berbeda kali ini dia membawa kontainer. Dan yang terakhir kita nyegat KA lokal Merak dari arah Merak ya. Kita tunggu. Jadinya nggak marah. Masuk dari jalur 2 tujuan akhir stasiun Trangkas itu sebagai K429. Bagi para penumpang, periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda sehingga tidak tertinggal di area stasiun. Menurun, Pak. Jadi nyala menayak. Kami informasikan bagi para penumpang untuk duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket-tiket Anda. Hati-hati, Pak. Bagi penumpang turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda meskipun tidak tertinggal. Nah, saatnya kita pulang naik KA lokal Merak. Kita pulang. Saya ke detak ke kulit. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat sore dan selamat datang. Anda telah tiba di stasiun Cikesau. Lumayan ramai juga ini yang naik dan turunnya. Yuk, mari kita naik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.